Walaupun Zarazia menjelaskan tidak mempunyai kaitan dengan cawangan minuman Bubble Bee, Bandar Tasik Permaisuri Ceras yang diusahakan oleh penyampai radio dan pelawak Shuim. Zara atau Zainurul Razia Muhammad Zainuddin, 37 tahun, enggan menambah kekeliruan apabila ada pihak yang bertanya mengenai cawangan berkenaan. "Saya tidak mempunyai kaitan lagi dengan cawangan di Ceras, jadi saya ingin mengelakkan kekeliruan pada masa akan datang berhubung isu ini. Kali terakhir saya dimaklumkan mengenai urusan cawangan jenama minuman berkenaan adalah pada Desember tahun lalu. Selepas itu saya tidak lagi masuk campur mengenai urusan dan perjalanan bisnis Bubble Bee Bahagian Ceras. Bukan apa, saya ada menerima kiriman message dari peminat dan rakan terdekat yang ingin membeli. Jadi rasanya baik saya menjelaskan usaha bagi mengelakkan sebarang masalah pada masa akan datang," katanya. Jelas Zara dia tidak mempunyai sebarang masalah dan terbuka untuk berkomunikasi dengan pelawak itu. "Saya tidak mempunyai sebarang masalah dengan Shuib dan menganggap adat perniagaan ada naik turun, malah dia juga terbuka untuk berbincang mengenai hala tujuh bisnis itu. Malah saya juga berhutang budi dengan Shuib yang banyak mengajak saya untuk berjinak-jinak dalam bidang makanan dan minuman," katanya.